Assalamualaikum Mams, hari ini kita bikin cumi goreng tepung yuk. Ini dia caranya. Di sini aku mau pakai tepung terigu cakra kembar 5 sendok makan, dicampur dengan tepung tapioka 2,5 sendok makan. Aku juga pakai kaldu jamur bubuk Maseko 1,5 sendok teh. Kalau nggak ada Maseko bisa pakai merek apa aja, bebas ya. Ada lada bubuk hitam, ini secukupnya juga, nggak usah terlalu banyak. 1/4 sendok teh bubuk ketumbar, kita masukin. Dan yang terakhir jangan lupa nih, garam ya, ini sesuai selera aja. Setelah semua sudah masuk, sekarang waktunya untuk kita aduk. Aduknya harus rata ya. Kita aduk-aduk dan kita sisihkan. Kita siapin yuk bahan yang berikutnya. Next, di sini aku ada 1 butir telur, tapi aku mau pakai putihnya aja. Kayak gini, kita sisihkan. Ada 250 gram cumi segar yang udah aku cuci bersih dan udah aku potong-potong seperti cincin kayak gini ya, Mams. Cantik ya. Kita bumbuin yuk. Cuman garam aja sama lada hitam. Kalau ada lemon ya biar gak bau amis, kita langsung aja peres di atasnya dan kita aduk rata. Diamkan kurang lebih 15 menit supaya bumbunya meresap ya, Mams. Next, ini udah 15 menit, waktunya kita untuk melumuri si cuminya ya. Rumusnya gini, Mams ya. Tepung, telur, tepung, telur, tepung. Jadi aku 2 kali, tapi kalau Mamsnya mau sekali juga boleh, kayak cuman gini. Tepung, telur, tepung. Nah, bisa juga kayak gitu. Jadi bebas ya, Mams. Lakukan sampai habis. Kita goreng dengan minyak panas dengan api sedang. Jangan terlalu lama gorengnya ya. Kalau udah kita tiriskan. Dan hasilnya seperti ini ya, Mams. Cantik banget ya warnanya. Ini tuh kriuk di luar, dalamnya tuh enggak alot. Jadi rasanya tuh pas banget, apalagi disajikannya dengan saus kesukaannya, Mams. Terakhir, jangan lupa kalian bisa taburi dengan dry parsley di atasnya biar tampilannya lebih cantik. Selesai, ini dia cumi goreng tepung ala Ibun Ashquera. Silakan kalian request resep ini dan tag aku di Instagram di @ashquera.nabila. Saran dan tips dari Ibun, kalau mau goreng ini minyaknya harus panas, terus juga jangan terlalu lama gorengnya. Makannya juga harus dadakan ya, biar fresh gitu cuminya. Silakan dicoba resepnya dan selamat menikmati. Terima kasih dan assalamualaikum.